Informasi lain, menjelang Lebaran 2021, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Di lantas Polda Metro Jaya melakukan penyekatan sebanyak 31 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Guna menekan kasus penularan COVID-19 di Indonesia, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dirlantas Polda Metro Jaya mulai tanggal 6 Mei mendatang akan melakukan penyekatan sebanyak 31 titik penyekatan. Dari 31 titik penyekatan terdiri dari 14 titik penyekatan dan 17 titik checkpoint. Penyekatan berada di jalur utama maupun jalur tikus yang kerap dipakai pemudik untuk menghindari pos penyekatan. Setelah itu akhirnya kita menentukan sebanyak 31 titik di seluruh wilayah Polda Metro Jaya yang terdiri dari 14 pos penyekatan dan 17 checkpoint. Sebanyak 1.300 lebih personil akan dikerahkan untuk berjaga di 31 titik penyekatan. Apabila ditemukan masyarakat yang membandel, akan diputar balikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta, Nata Arman, Oki Mahendra, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.